kekuatan KKB Papua mulai pincang. Akhirnya markas Lekaga Telenggen dikuasai TNI. Melansir dari Tribun Batam, dengan berbagai upaya, kini TNI dan Polri telah menguasai markas KKB Papua pimpinan Lekaga Telenggen. Bahkan seorang anak buah Lekaga bernama Welenggen Tabuni tewas setelah ditembak. Welenggen Tabuni menghembuskan napas terakhirnya dalam kontak senjata dengan TNI Polri di distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak, Papua. Tak hanya anak buah yang tewas, anggota lain pun banyak yang menyerahkan diri. Itulah mengapa kekuatan KKB Papua pimpinan Lekaga Telenggen dinilai mulai pincang. Kemampuannya mulai keropos lantaran kehilangan sejumlah anggota. Kepala Satuan Tugas atau Kasatgas Humas Operasi Nemangkawi, Kombespol M. Iqbal Al-Qudusi, mengatakan baku tembak antara aparat keamanan dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua tersebut terjadi di Kampung Maki, Distrik Ilaga, pada pukul 12.30 WIT. Kejadian itu terjadi saat aparat gabungan berusaha melakukan penyisiran untuk mencari markas KKB Papua, pimpinan Lekaga Telenggen. KKB Papua kembali beraksi, bakar gedung sekolah dan puskesmas di Kabupaten Puncak, Papua. Pendukung Organisasi Papua Merdeka atau OPM itu kontak senjata dengan TNI Polri di Pegunungan Ilaga. Teroris KKB Papua kembali beraksi bakar gedung sekolah dan puskesmas di Kabupaten Puncak, Papua. Pendukung Organisasi Papua Merdeka atau OPM itu kontak senjata dengan TNI Polri. Kontak tembak TNI Polri dengan kelompok teroris Lekaga Telenggen di Kampung Maki pada hari Jumat jam 12.30 WIT. Satu teroris KKB tewas, kata Iqbal dalam keterangan tertulisnya. Menurutnya, identitas Welenggen Tabuni diketahui dari sejumlah barang bukti yang ditemukan aparat keamanan saat melakukan penyisiran. Melansir artikel tribunpapua.com dengan judul Satu KKB Tewas Dalam Baku Tembak, Satgas Nemangkawi Kuasai Kampung Maki di Ilaga Utara. Adapun barang bukti yang diamankan antara lain kartu identitas yang bersangkutan, 4 butir amunisi, dan sebilah parang. Dalam insiden baku tembak itu, Iqbal memastikan anggotanya yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi tidak ada yang terluka. Sedangkan satu pelaku lainnya diketahui kabur ke arah muara saat baku tembak terjadi. Setelah kontak senjata yang menewaskan Welenggen Tabuni itu terjadi, Satgas Nemangkawi langsung menguasai Kampung Maki, Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak, Papua. Kampung Maki merupakan markas dari Lekaga Telenggen yang merupakan pimpinan KKB di wilayah Puncak. Kabid Humas Polda Papua, Kombes AM Kamal, mengatakan tidak ada personel Satgas Nemangkawi yang menjadi korban. Kampung Maki pun dipastikan telah dikuasai oleh aparat keamanan. Sejumlah barang bukti yang diamankan dari peristiwa itu antara lain satu jenazah KKB, satu bendera bintang kejora, 4 butir amunisi 5,56 mm, 1 parang, 1 busur panah, 1 kalung peluit, 1 KTP atas nama Welenggen Tabuni, dan beberapa dokumen, kata Kamal. Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Matius De Fakiri menyatakan, proses pengejaran KKB pimpinan Lekaga Telenggen terus berkembang. Personel Satgas Nemangkawi akhirnya berhasil masuk ke markas utama Lekaga Telenggen di Kampung Maki, Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak, Papua. Hanya saja saat aparat keamanan masuk, anggota KKB sudah meninggalkan areal tersebut. Kita sudah pada titik Kampung Maki, dan kita sudah melakukan penggeledahan di area itu, dan kelompok ini memang sudah bergeser, ujar Kapolda Papua, Irjen Matius De Fakiri. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua, menjadi tidak kondusif dengan berkumpulnya 6 kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Papua, Inspektur Jenderal Irjen Matius De Fakiri di Jayapura. Menurutnya, kekuatan KKB itu diperkirakan mencapai 150 orang yang aktif belum termasuk simpatisan. Dari 6 kelompok yang sedang berkumpul di Ilaga, yang aktif sekitar 150 orang. Tetapi kalau dengan peserta cukup besar, katanya. Lalu lanjut Fakiri, dari 150 orang anggota KKB itu, ada sekitar 70 orang membawa senjata api. Para anggota KKB itu juga terpantau berkumpul di wilayah KKB, pimpinan Lekaga Telenggen.
Dari data yang dia terima, KKB yang bersatu itu berasal dari Puncak Jaya, Piliai atau Jaya Wijaya, Sugapa Intan Jaya, Paniai Kuyawagi, dan Lani Jaya. Namun demikian, menurut Fakiri, aparat gabungan yang ada di sejumlah titik rawan mampu mengatasi 6 KKB tersebut. Kondisi itu pun juga sudah dilaporkan ke pemerintah pusat. Lalu langkah yang rencananya akan diambil aparat keamanan adalah memisahkan kekuatan itu dari masyarakat. Makanya kami berusaha memisahkan kelompok itu dari masyarakat, kata Fakiri. Seperti diberitakan sebelumnya, pihak Mabes Polri di Jakarta menyebut jumlah anggota KKB yang militan jumlahnya mencapai ratusan, bahkan lebih. Kondisi itu akan terus didalami dan dipantau Satuan Tugas Nemangkawi yang berisi personel gabungan Polri dan TNI. Kurang lebih 150-an orang, kurang lebih anggota KKB itu 150 orang yang militan, kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan dalam konferensi pers di Mabes Polri Jakarta. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.